Novel romantis Loka Nanta yang resmi diluncurkan awal Maret tahun 2023 lalu hasil karya tiga penulis masing-masing Puguh PS Atmajaya, Aji Fahmi dan Aris Kalamantara ini, sejak masuk awal bulan Maret lalu di Gramedia Manado telah terjual puluhan buku. Novel yang diterbitkan oleh penerbit PT Alex Media Komputindo itu kini juga terpajang dalam deretan novel bestseller di toko buku Gramedia Manado, baik di Jalan Sam Ratulangi maupun Gramedia Store Mantos. Sebelumnya Loka Nanta telah menduduki bestseller di toko-toko berikut. 1. Gramedia World Emerald Bintaro 2. Gramedia Matraman 3. Gramedia Central Park 4. Gramedia Metropolitan Mall Bekasi. Salah satu pemeran Loka Nanta versi film layar lebar yakni Bupati Minahasa Utara Jone Ganda mendapatkan kesempatan boleh mengisi tulisan pada halaman kata pengantar dalam novel setebal 184 halaman itu. Saat sepasang anak manusia sepakat untuk menjadi satu, maka harusnya tidak ada penghalang yang bisa mematahkan semangat untuk bisa selalu bersama, karena manusia ditakdirkan lebih cerdas dalam menghadapi masalah dengan kesabaran hati, sebab itulah jalan keluar untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti Loka dan Ananta, cinta mereka cinta sejati, tapi tidak harus menyatu, karena mereka menyadari cinta sejati itu terpisah, tapi tak ada yang berubah, mereka menyerahkan kepada Tuhan yang akan menjawab arti cinta sejati mereka. Dan pada akhirnya, semua itu adalah ujian dari Tuhan, cinta berbeda iman itu hanya sebuah ujian untuk memastikan apakah manusia lebih mencintai penciptanya atau ciptaannya, tulis Jone Ganda dalam kata pengantar novel ini. Jone Ganda menutur tulisan dalam buku ini sangat mengedukasi secara universal khususnya generasi muda, terkait dengan menyikapi fenomena makin menguaknya isu perbedaan di tengah masyarakat. Perbedaan ini begitu nyata dan menganga lebar, sampai kapanpun tidak akan pernah ada kata kita, kekuatan cinta tak mampu menjadi alasan untuk bersatu. Tidak ada titik yang bisa menuntaskan kisah ini, namun, selalu saja masih ada harap akan ada persimpangan yang bisa mereka pilih sebagai jalan untuk bertemu, kata Jone Ganda mengutip goresan halaman belakang novel ini. Berdasarkan informasi yang berhasil dirangkum, novel ini dibanderol Rp102.000 untuk luar Pulau Jawa dan Rp85.000 khusus di Pulau Jawa.